Oke, kita sekarang melakukan mapak tilas angkatan 2002. Ah, iya tahun sabar aja bisa kita. Ini teman-teman bakal dulu. Hima kita menjadi tong sampah ya teman-teman. Aduh. Yang harga diri. Ini dulu ini teman-teman saya yang waktu tahun 2002 ini ada Pak Rudi, ini ada Pak. Oh, baik banget. Ada Pak Robi. Robi. Harga diri. Pak Leo ya sudah mau membawa anak. Iya, udah batian ya. Pak Johan. Ada Uho Brother, wah mantap. Ini karena Pak Ato juga. Pak Ato, gimana Pak Ato sehat? Alhamdulillah mas. Ini lagi sekarang lagi menapak tilas. Foto dulu. Ini bukan seni musik dulu, sekarang jadi tong sampah-sampah. Kenapa jadi gini? Sangat ini apa ya? Gimana Daski? Miris sekali ya. Ini tempat saya nongkrong dulu. Udus, kopi. Di situ kopi. Saya teh di teh putus cinta. Minum minuman keras, motor. Ayo ke belakang, kita ke belakang langsung. Ini Gerbang udah jadi ini ya. Tapi tetap ya gerbang mah tetap ya. Tetap di sampah selatan ngangar tuh. Oh, itu gerbangnya tapi jadi sekarang jadi agak ada bangunannya. Oh, gerbangnya itu zaman dulu banget. Iya, tak iya, iya teteh iya teh. Kalau di rumah saya gerbangnya ya saya pakai remote yang Sarimi. Ini mah belum dari abang masih muda ya semuanya. Gimana sih? Awet gara. Ya, kalau itu gerbangnya itu ya dari 99. Bismillah ya, kita ngomong aja. Ini miris sekali. Miris sekali. Main di buku. Ya papa itu mainnya di sini. Dulu itu papa, pertama papa jadi rockstar. Rokok papa kalau enggak kuliah di sini. Rokok makan dia, makan juga di sana. Hai Firman ada kitan kadinya. Wah, wow, Firman itu lihat di atas ada cangcut. Firman ada kitan kadinya. Ini Firman ini Firman ya. Firman bahaya. Firman lihat cangcut ke atas. Mana cangcut? Apa di sini? Cangcut. Gimana Pak Wo? Apanya? 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 Wo tadi itu mah. Coba kesan tentang reunian ini. Enggak nah, tahu. Siapa yang pindah ke kantin? Punya ayah kene gitu. Tuh, kita lihat kantin baru ya. Lain ayah kene. Masih kene. Alah, ini ramun seribu. Si anjing. Ender kita buka hutan kene. Ah, iya. Hutan itu yang ngomong anjing tuh si Boma itu. Anjing. Ayo Pak Haji itu cari kan yang ngomong anjing atuh. Dicari. Suruh kita liwar. Wah, mantepan. Nah, ini kantin yang baru ini, teman-teman. Ini kantin yang baru. Ini kantinnya sih. Yang mana ya pilihan? Tuh, ini kayak di pasar ya. Jeng ini keripik setan masalahnya. Oh, keripik setan. Masih ada di belakang rombongan preman yang mau masuk. Roker. Nah, kita lagi sekarang lagi melakukan napak tilas. Ini kantin yang baru, pas. Teman-teman sekalian, ini kantin kita ya dulu. Di tadi yang tempat parkir tadi itu asalnya kantin, sekarang kantinnya pindah ke sini. Kalau dulu di kantin ada soto si emak yang di sekarang soto Aceng juga pindah jombonya ke atas. Yang diabadikan dengan single Dongkrak Bolong. Oh, kalau angkatan kita pasti tahu ya. Itu kan dirilis di studionya Leo ya, yang jadi produser sama kamu ya. Single hit 4 minggu chart ya, chart terakhir. Chart terakhir. Oh ini asrama ya. Asrama masuknya lewat sini ada Alfamart. Minimarket. Minimarket. Si Ma di dia. Si Ma di dia. Kuas listrik. Terakhir. Oh, ada tempat duduknya. Ini tempat duduknya kalau buat makan-makan di sini juga. Tempat duduknya. Teknik kurang tahu tengah lapang. Waktu dulu Abah di Balai Dogan di sini. Waktu pakai kacing talang ya.
Tapi orang bakal borgolnya. Oh, orang provokator. Nu boga catetan ulang tahun. Orang nu nu boga borgolnya orang. Giliran ulang tahun orang paling beak. Oh, orang ya apa? Lahir orang baru. Oh, siapa bener ulang tahun? Ini gerbang masuk yang sekarang asrama ya, teman-teman. Asrama ya. Cari ayah baheulang. Cari ayah malam. Ini kita sekarang keliling ke tempat parkir lagi. Ini kebetulan lagi pada libur ya, teman-teman. Iya. Siaran ya dia. Ini dulu. Acara PI. Mudah-mudahan semua perubahan ini pastinya untuk kebaikan. Untuk ya, kebaikannya ya. Ya, halus ya. Dan lanjutkan. Pertama kali ada gigs yang panggungnya agak gede dikit tuh di daerah sini ya kalau misalnya. 2004 lah, 2003-2004 ya. Oktober. 2003. Tapi penyelenggaranya pada bulan Agustus ya. Tapi yang ada yang lebih dulu tuh, yang dulu tuh apa? Bandung Teduh ya kalau nggak salah ya. Bandung Teduh sebelum itu. Pecat efek teh geuning kalau kan. Laduh teh geuning si Rajada dos. Apa aja? Oh, si Rajada dos. Kan itu pernah di bocah di pecat teh. Si Reja. Elektrona. Parah. Jadi sekarang mah itu teh kayaknya format-format EDM, EDM itu ya. EDM. Jadi Alan kayak Alan Walker gitu ya. Gadenya. Wah. Banyak kok. Mau aja. Masih baik lagi. Dulu gimana tuh? Iya. Oh ya, ini bah. Pernah ayah, ya, itu dulu kantin, ya waktu ini sekarang jadi tempat ya, parkir mah. Dulu kantin. Di sini dulu, nah di sebelah sini dulu saya nembak Emma Purnamasari ya. Pakai proposal. Saya nembak pakai proposal di sini. Kalau saya ditembak jeng ditolaknya. Baru jeng ditolak. Enggak pernah nembak tapi ditembak. Sama cowok. Wah gila. Oh iya ya. Ini tuh yang dulu pernah ada naik vokal naik ojek dulu eh. Iya. Ojek itu si Sofyan si Abah nu paling alus urang pan resepna. Jadi teh kejadiannya si penyanyi tuh dibawa dari kantin ke panggung. Pemain udah duluan. Ya, pemain udah duluan dah tapi bauna masih ketinggalan di kantin. Dikawal sama Suratman waktu itu. Suratman ke mana? Foto utama sopan di tomat. Oh ini. Foto sopan utama. Sok atuh ada yang ini mah ini soalnya yang mau mau yang mau ke vlog ke YouTube yang ini. Mau mau dimasukin ke YouTube yang ini kayaknya. Ini Pak Apis kok kantin jadi kantin kantin ini? Oh, kantin. Jadi kantin. Tempat parkir. Tempat parkir. Aduh. Tapi goblin. Harapan saya untuk nanti anak-anak 2002 ya, kalau bisa mau kumpul semua gitu. Biar lebih ini. Tetap. Biar lebih intim itu. Lebih intim. Mang apa? Ah, dedeknya tuh. Nah, saya ini dulu enggak punya, sekarang udah punya. Tapi saya sekarang juga doainnya supaya punya. Amin, rabbal alamin. Amin, ya Allah. Pak. Bapak, Pak. Saya merasa muda lagi. Oh, kenapa? Muda banget ya? Banget. Banget banget. Saya tidak bisa modern word lah sama lagu ekstrim mah. Tidak bisa ngomong nenaun aing. Enggak bisa apa-apanya gitu ya. Ini kalian lagi ngomongin apa? Ini lagi ngebahas soal waktu masa lalu, itu. Masa lalu, masa lalu. Waktu itu gedung itu disebutnya gedung BCA, jadi bangunan Cerangges. Tapi sampai sekarang juga kayaknya BCA juga. Masih ya? Pakai triplek. BCAA berarti. Nyok itu. Enggak tahu berapa. Coba aja lihat. Pokoknya bangunan tingkat triplek. Dulu bangunan itu namanya BCA. BCA. BCA ya itu ya. Bukan mau dijadiin BCA yang bang-bang itu bukan. Singkatannya apa? Bangunan singkatannya bangunan Cara Anggis. Kita pacaran di situ sama cowok yang juring. BCA-nya di BSA. BSA jadi apanya, Bah? Dulu ini BCA nih. Untuk beberapa tahun lamanya ini namanya BCA, sekarang jadi BSA. Bangunan sudah Anggis. Betul juga ya bangunan sudah Anggis ya. Pertama kita apa? Nari. Enggak, itu foto profil James Bay di sana. Oh okay. Iya benar. Jadi salah satu pertama kali pergerakan yang paling signifikan. Ya, ngomongin hal di sana. Pergerakan
Doan. Rencanakan di situ. Iya, iya. 2006 curah-curahnya semua ya. Dari tadi kamu sering melihat ini. Oh, ini dalam rangka saya mengurangi rokok. Jadi itu sejarahnya Mama gimana? Mama. Mulai. Tahu enggak? Mama. Jadi Mama. Mama. Siap. Mama. Enggak saya orangnya. Mulai. Ini dulu lah. Ini video sebelum ketemu sama anak-anak ya. Halo. Mereka udah punya mama anak-anak kita belum. Ini video sebelum punya mama anak-anak ya. Sini atau yang bujang sini? Itu yang bujang. Kalian yang bujang. Kalian yang bujang. Video sebelum ketemu mama anak-anak. Halo. Kami dari ganteng, gangguan telinga. Ya. Ini sedikit intermeso lah ya teman-teman. Jadi sekarang langsung pada bubar kayaknya ke kota masing-masing. Itu ada di Rudi Buhun dari Garut. Salam. Iya. Apa? Dari Buhun, dari Garut, gimana kesan-kesannya? Sangat menakjubkan, aduh ini teringat 12 tahun yang kebelakang. Oh mantap, udah lama 12 tahun gak ketemu. Robby juga? Wah parangling, masih parangling. Jiwa mudanya. Jiwa muda, okay lah, tapi masih siap. Ingat tragedi Mama. Aduh. Keren, teringat keren. Masa lalu. Oh iya mantap. Penuh kenangan, penuh mantan. Iya gimana? Aneh lah. Eh ngomong tadi itu, si anjing. Gimana? Halus. Tetap semangat. Si anjing jalin terus silaturahmi. Yo. Wah. Anak-anak enggak ada yang berubah, cuman bekas aja seutik ya. Banyak kan. Untuk yang iya betul. Gimana Ki? Benar samain. Samain. Gimana toh? Sama Huisan antara Bandung dan Cililin. Wah eta orang pisan kan. Nyair. Penyair lauk ya. Jadi kedepannya tuh harus lebih banyak kumpul ya kayaknya lebih ya silaturahmi dijaga tadi yang terpenting kalau buat saya Unpas itu cukup membekas di karakter kita masing-masing. Betul. Ya mau tidak disadari tidak disadari Unpas membekas di karakter masing-masing loh. Yang terbawa sampai sekarang gitu. Kreativitas ide-ide muncul tuh di sini. Ayo Mis, bener Mis. Salam Huisan. Salam Huisan. Ini video sebelum ketemu sama anak-anak. Bro, follow Instagram, Facebook, Snapchat. Mana tuh? Tempromo di vlog orang. Ya, sekian dulu ya. Saya Mas Kiyo, terima kasih. Salam 2002. Kumpul dulu belakang. Kumpul dulu belakang. Bapak.